Ada tampaknya Anas yang langsung alung, yang langsung tadi melakukan sebuah long ball. Kembali lagi dinantikan, kembali bolanya dijauhkan oleh Romi, bola melambung, masih Pigo, kirim bola ke tengah, Romi kembali alung. Kita masih menantikan alung nampaknya, ataukah Vigo, ternyata alung, alung langsung ke arah kawanan. Hampir saja bola kembali kita nantikan terjadi kali ini, coba diambil oleh Galuh, masih berputar-putar tampaknya, tampak di sana masih Akbar, namun kembali lagi bola bisa dikuasai bolanya. Apa yang terjadi? Lagi-lagi diamankan oleh pemain dari tim Ciperna Il Capitano Ali yang langsung kirim jauh, coba memberikan umpan pada di sana, ada Dida masih dikaji Dida kotak Dida, kembali temannya Dida masih Dida di marginnya Dida, pemain yang cukup ngeyel kali ini Dida. Oh, ada Yogi Hartono, masih kita patahkan mulai lagi. Yogi masih coba giring bola Yogi. Yogi Hartono diganggu Yogi oleh Ali. Ada pelanggaran nampaknya pemain dari tim Pusher Bumi. Kita cuma akan coba lakukan oleh Bahar, mencari teman Bahar. Angkatlah siapakah Bahar akan coba berikan Bahar. Bahar coba angkat bola langsung arah gawang, membentur hingga ada 1 2 3 4 5 6. Babon angkat ke arah final di babon melambung. Ada cegat, gimana Kak Komet akan coba angkat bolanya, masih coba diatur para pemagar hidup dari tim Pusher Bumi. Komet langsung arah ke Komet, membentur baru saja oleh siapakah, nampaknya diambil oleh Jojo, angkat ke tangan. Sebuah flashing sundulan coba oleh Wandi Babon, namun kembali bolanya bisa diindah dan kali ini langsung jauhkan bolanya tadi oleh Opik melebar ke tengah, yang kali ini tampaknya dijatuhi kaki Firman lagi, pemain tim dari Sherry ada di kaki Adi langsung cross ke gara Adi Babon. Wandi Babon di marking dengan cukup rapat Babon pada Jojo, lagi-lagi Jojo bisa dikuasai lagi. Dari Pusher Bumi coba bangun serangan, langsung baru saja Firman melakukan sebuah sliding namun ada offside, akan lakukan tendangan bebasnya Mahreja diangkat oleh Mahreja, melambung tinggi bola di bundaran tengah, terjadi lagi bolanya perebutan, baru saja cetek oleh Komet dan sama Komet melipar kali ini, Komet masih coba di kotak di kaki Akbar melipar Komet kembali berikan pada Firman, masih Firman dorong bola untuk Wandi Babon, masih kali ini coba melepaskan. Di sana ada tampaknya Akbar namun lebih dekat dengan penjaga gawang Mahreja yang langsung kirim untuk Aldo dorongkan bola masih Aldo pada Dida, namun kita ada Komet di sana, Komet masih kotak kaki Komet, namanya Komet coba di marik Komet. Ada Dida masih mulai Dida dorong bola, Dida melebar pada Michael masih kotak Michael, lagi-lagi Michael Michael cross ke tengah Michael, melebar yang jelas masih coba diambil dan kali ini Paujan, tendangan on target yang muncul karena masih terbaca oleh penjaga gawang Rio yang langsung menyelamatkan bola sambil menjatuhkan diri tadi, penjaga gawang dari Sherly, sebuah kesempatan skenario serangan yang cukup apik dari tim Pusher Bumi Ciperna, memiliki jatuhkan kiri Firman masih ada, kali ini Romi yang langsung angkat bola jauh menuju ke arah tampaknya dari Yogi Hartono, intercept dari El Capitano Ali, masih Pigo berikan lagi pada Ali, melambung bolanya ke tengah, intercept lagi bola jatuh lagi Jaka, masih Jaka kurang Jaka dorong lagi Jaka, apa yang terjadi, bola masih coba diambil Akbar. Ada pelanggaran dari tim Sherly tampaknya tadi, kali kita nantikan bolanya tadi di Jojo, mana kan Jojo masih mencari teman Jojo berikan pada Wandi Babon, masih coba di marking oleh Aldo, lah kotak penalti lawan, coba kali bola dijauhkan aja bolanya tadi, lambungkan tinggi Bahar yang nalurinya menjadi seorang fullback, kali ini kembali Bahar, terjadi lagi ada perebutan pelanggaran dari tim Pusher Bumi yang tampaknya dilakukan oleh siapakah, Sahrul nampaknya di putaran yang keempat ini, kita nantikan dengan bola di kaki Jaka, lajan dorong bolanya Firman masih Jaka berikan dia melebar, terputus saja tadi bolanya tadi oleh Pigo, kembali lagi bola bisa dikuasai pemain dari tim Sherry, masih dorong aja banyak Firman melebar pada Jaka berikan terlewat tampak Giardono, Yogi angkat jalan dan masingkan kali ini Vigo mengambil tendangan bebas dari tim Ciperna, Vigo angkat langsung arah gawang, Vigo melambung tinggi dan dipetik penjaga gawang Rio saja, bisa diamankan oleh Rio diangkat saja Rio, hampir di perempat lapangan bolanya langsung dijauhkan saja oleh Ali El Capitano, bola melenceng melebar hingga lebar pada Firman namun jatuh di kaki Dida, sodorkan merek Dida, masih coba bola diangkat jauh lebar pada Opik masih tambah Opik masih korang ada Opik berikan lebar kali lebih
masih coba dikasih tempatnya di sana ada Syahrul. Bola lagi-lagi di tampaknya marking tadi oleh Bar. Jadi lagi Dida cross ke tengah Dida dan Michael. Sundulan dari Michael tampaknya masih sedikit melebar kali ini pada langsung Firman angkat Firman dibiarkan saja bola melebar. Jadi lagi tampaknya coba di perebutan dengan Anas, masih Anas lagi-lagi dikuasai Anas tampaknya masih digocak bolanya dari bercocok oleh Alung lagi-lagi pada Anas langsung ke tengahkan bola Anas menuju kaki Michael, masih Michaelnya diganggu oleh Adi bisa dikuasai lagi dorong aja bola kembali melebar masih kali ini tampaknya coba ada Bahar lagi-lagi bola dikuasai tampaknya baru saja ada sebuah keliaran Adi langsung berikan ada pada Yogi Hartono di marking ketat masih kali ini jasa makan melebar pada tampaknya tadi ada di sana Bar bola dibiarkan saja keluar karena main jadi kali ini kemelut tampaknya yang jelas kali ini kembali tampaknya di kegiatan komet masih ini komet langsung ada gabang Ali tampak tadi baru saja coba Wandi Babon pemain yang bersama Persela Lamongan kali di Bahar dorong Bahar melebarkan Bahar pada Wandi Babon Wandi di parkir ketat kali ini Cucu masih gondok Cucu langsung ke tengah bola namun kembali di intercept oleh Anas tidak sama dengan Opik kembali masih kali ini Opik berikan Opik melebar masih kotak kali temannya Opik kali ini langsung saja pada yaitu Syahrul berikan dia melebar ada di sana Alung berikan kali ini pada Virgo masih Virgo mentangnya Virgo dilanggar oleh Yogi Hartono kembali lagi terhenti serangan dari tim Bumi Alung kemana ke Alung akan coba angkat bolanya Alung masih mencari teman Alung lagi-lagi ada dua penemuan kunci kontak sepeda motor kali dengan nomor polisinya E 3936 HE Supra X kuncinya ada di panitia Supra X kita nantikan mundurkan dari penjaga gawang masih dapatnya Mahreja cukup tenang Mahreja untuk mengepeng bola masih kali ini coba diberikan masih lebarkan saja bola coba dicoba lagi bolanya masih kotak karya gaya Aldo masih tampaknya bagi sama Aldo membentur komet lemparan untuk tim dari kali ini pusat bumi kunci kontak nomor sepeda motornya itu E 3936 HE ada kartu kuning pada pemain cadangan Galuh tampaknya terkena kartu kuning kali ini kita nantikan lemparan untuk tim dari pusher Bumi Ciperna Aldo akan lakukan lempar kali ini Aldo langsung angkat saja Aldo bolanya melebar ke tengah Aldo ada pelanggaran yang coba tadi dilakukan apanya oleh Syahrul tendangan bebas mulai sudah dimulai ada Jojo kali ini coba kali ini menggodol bola menggiring bola Jojo berikan Jojo lempar kali pada masih tak punya Wandi Babon akan ke arah kotak penalti Wandi Babon dipetik oleh penjaga gawangnya Mahreja kita nantikan Mahreja, angkat saja Mahreja melebarkan pada Opik yang dituju intercept dari Jojo, kembali tanda dia Aldo, ada pelanggaran lebih dahulu tim dari Pusir Bumi terhadap dari Wandi Babon tendangan bebas Firman kali ini, Firman kemanakah Firman masih mencari teman Firman dia akan langsung Firman, arahkan ke arah gang berbahaya langsung saja dijauhkan oleh tim dari kali ini Pusir Bumi, jatuh lagi ke Jaka diganggu Jaka dorong saja lupa, pada Dida masih dapat menembus Dida berhasil diamankan oleh Adi kali ini ada Romi kembali pemain dari tim Sherly bisa kuasai bolanya kembali Sherly torong aja Romi lebarkan pada Yogi Hartono mundur lagi sedikit bola ada di kaki Adi ketangkakan dia pada Firman Komet masih ada di kaki Komet berikan pada Bahar sodorkan pada Jojo terputus kali ini diganggu oleh Opik pelanggaran dampaknya tadi dari Opik kita nantikan tendangan untuk tim dari Sherly kembali terjadi akan coba dilakukan oleh Komet langsung berikan tepasan pada Wandi Babon bolanya mental Wandi terjadi lempar Jojo kemarakan Jojo lakukan lemparan Jojo akan langsung Jojo tertuju tampaknya pada Akbar namun bola dikuasai pemain dari tim kali ini tampaknya pusher bumi Opik dia sama-sama dua Opik melebar lemparannya untuk tim dari pusher bumi kembali akan coba dilakukan kali ini tampaknya oleh Syahrul aduh diambil alih oleh Aldo pemain dari tim pusher bumi kita nantikan Aldo kemanakah Aldo akan coba lakukan lemparannya ancang-ancang saja Aldo mencari teman Aldo coba langsung arahkan melebarkan baju majunya oh my god
Ada 3 giga ini tampak masih 3 giga. Alo masih menggocek. Alo, oh, dihentikan oleh Jojo. Berikan yang melebar, masih dikuasai lagi tampaknya boleh terjadi kali ini. Anas setor pada Pigo. Pigo masih coba angkat bola, lebar ke Pigo tengah. Masih main lagi juga. Coba lagi cara. Kita nantikan penjaga gawang Rio tampaknya menghentikan Opik hingga wasit Haji Mas Duki menunjuk titik putih untuk tim dari titik hitam untuk tim dari Pusir Bumi Ciperna tampaknya. Kita nantikan kembali untuk Supra X dengan nomor polisi E3936HE. Kuncinya pada panitia. Cegagilah kunci siapa man. Contoh. Kita nantikan dampaknya saudara menonton. Ada eksekusi tendangan penalti untuk dari Pusir Bumi Ciperna. Akankah bisa menjadi gol pertama untuk tim Pusir Bumi? Alung tampaknya yang kali ini menghadapi bola. Alung masih alung menghadapi penjaga gawang Rio. Alung mampukah bisa menaklukkan Rio? Alung dan oh! Kita akan masih menantikan tendangan gawang terjadi itu dari Sherly Collection. Alung eksekusinya gagal untuk bisa berbuah gol. Akan penjaga gawang Rio langsung arahkan ke tengah. Lebarkan ini pada Akbar. Oh, dicuri oleh Alung. Alung masih berputar-putar licin sekali Alung. Alung berikan dia melebar Alung. Masih kali ini dorong saja bolanya pada Aldo ini tujuh pemain dari Pusir Bumi. Aldo dekat langsung arahkan bola pada Michael. Michael namanya berputar namanya baru saja melebar dengan Romi tapinya masih kali ini lagi pemain-pemain dari tim seri terjadi perebutan. Ada pelanggaran dilakukan nampaknya kali ini oleh tim dari Pusir Bumi. Tendangan bebas sayang penaltinya. Tendangan bebas kali ini dari Bahar yang langsung diangkat melebar Bahar menuju ke tengah. Terjadi perebutan Wandi Babuan bisa kembali tahunya bola dikuasai lagi Jojo sama dia coba dikuasai lagi Opik pemain dari tim Pusir Bumi. Opik coba mendorong Opik ada di komen. Oh bisa go Opik lagi masih Opik kesini Opik namanya Opik dong pada Michael terputus saja oleh Romi masih bisa diamankan oleh Romi. Romi kembali diganggu Romi yang jelas terjadi lemparan untuk tim dari kali ini Pusir Bumi Cipta masih melebar kali ini langsung saja Bar sapu bersiwa bolanya melambung pada Yogi Artono itu tujuh. Aduh kali ini coba bola dikuasai lagi tampaknya masih lagi Yogi Artono mengajak lain Yogi terus membentuk lagi dan kali ini kembali boleh diamankan dengan cukup mudah Aldo kembali tampaknya dijauhkan lagi bola dari kali ini dampak bola dikejar saja oleh Firman. Terjadi sebuah ada di tentunya daerah pertahanan yang jelas hanya out gawang angkat oleh Mahreja melambung tinggi bolanya terjadi lagi perebutan bisa dikuasai dorongkan bola dari Bahar melebar ke tengah coba dikejar kali ini oleh Akbar masih ada kaki Akbar kontak dengan Akbar berikan kali ini Akbar pada Jaka dorong ke tengah Komet masih Komet kali ini coba mengolah bola Komet kerja sama dengan Adi masih coba kali ini giring bola Adi dorong aja bola lebarkan gini kembali langsung jadi sabu berbahaya ada Yogi Artono bola lepas diamankan saja oleh Pigo yang langsung sele Adi dorong Adi ke arah Jaka masih Jaka coba Jaka kali ini Jaka kuasai bola Jaka masih diwarak Adi Jaka cross ke tengah Yogi Artono dan sundulan dari Yogi Artono masih belum bisa menambah koleksi golnya Yogi Artono kembali bola kali ini dengan cepat Opik masih lakukan Opik diaman oleh Jojo saja ada kaki Wandi Babo masih kali ini coba bola Aldo tampak ada kartu kuning kedua untuk Aldo setelah pemain yang tidak bermain Galuh terkena kartu kuning pertama kita nantikan Aldo
dari tim Ciperna mendapatkan kartu kuning. Kapitano dari tim Share di Collection, Bahar, ancang-ancang saja Bahar muncul beberapa langkah. Bahar kali ini Bahar lah seorang ke gawang. Bola masih dengan mudah diamankan oleh penjaga gawang Mahreja. Bisa dikuasai sepenuhnya oleh Mahreja kali ini, penjaga gawang dari Pusher Bumi. Kita nantikan Mahreja, kemanakah Mahreja akan diumumkan. Mahreja, lambungkan di bolanya Mahreja, melebar masih tambah kali ini, coba terjadi perebutan. Langsung Romi kali ini coba intercept bola. Oh, kadang lagi serang masih tambah, bisa jadi diamankan oleh Bahar lagi. Terjadi lagi ini perebutan, bola perebutan. Amin terjadi, lagi-lagi jadi kaki Aldo. Aldo bisa sama Aldo, Aldo langsung Rohajo. Lebarkan kali ini, wan tas bola melebar, ada di kaki Syahrul. Syahrul si Syahrul, kali ini coba menggiring di kotak penalti, beli-belikan berikan pada Opik. Masih tambah jadi Opik. Alin, Bahar nampaknya kali ini terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya dari Opik. Kembali dijagal oleh Bahar untuk bisa tim dari Sherly Collection Arja Winangun yang akan coba dilakukan oleh siapakah. Bola tampaknya diambil oleh Syahrul tampaknya kali ini. Syahrul, pemain yang dimainkan di putaran semifinal ini. Syahrul, kemanakah Syahrul mencari teman yang diberikan oleh Syahrul. Masih Syahrul angkat ke gawang berbahaya. Lagi-lagi bolanya dijauhkan, dan kali ini ada Komet langsung saja gilir. Sekarang lagi baru saja Pigo, dorong bola Pigo, terjadi lagi perebutan. Yang jelas kali ini coba masih diamankan oleh pemain Sherly. Lambungkan tinggi bola, masih kali ini dikuasai. Oh, ada Jaka. Masih di kaki Jaka kali coba kirim bola. Jaka dorong saja ke tengah. Jaka berikan pada Yogyartono. Masih dapat. Oh, Yogyartono bisa dikuasai langsung saja. Arahkan bola. Itu bentis bola kali ini. Masih kali ini dikuasai pemain dari tim Sherly. Masih dapat. Tidak dilanggar oleh Adi. Tampaknya kali ini Adi berikan kartu kuning. Adi, kartu kuning yang kedua untuk tim dari Sherly Collection. Dari wasit Haji Mas Duki, kali ini Adi terkena kartu kuning. Tim dari Pusher Bumi, dan tampaknya kali ini akan dicoba oleh siapakah. Dan kali ini ada Syahrul. Oh, ternyata ada Lidah. Melibarkan ini coba kali ini, coba saja boleh. Ada lagi kali ini ke Akbar. Akbar masih dimari. Akbar masih kali ini tidak. Ya, langsung Akbar angkat bola, lebarkan Akbar, melebarkan kali ini terjun masih di kaki. Oh, Yogyartono, Yogi berikan darja, jaga kena sama dan kali ini. Wandi Babon yang akhirnya. Oh, Yogi berikan darja, jaga kena sama dan kali ini. Wandi Babon yang akhirnya bisa menghukum pemain dari tim Pusher Bumi yang telat tampaknya tadi dalam melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Wandi Babon. Satu naga kedudukan untuk tim dari Sherly Collection sementara. Kembali kita nantikan, baru saja bolehnya Michael, bergantinya Michael. Oh, Haji Mas Duki menyudah pertandingan di babak pertama. Akan sama-sama